Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Lirke bisa bertemu lagi dengan sedulur-sedulur yang sedang nonton dan yang sudah subscribe. Terima kasih. Semoga kita semuanya diberi kesehatan jiwa dan raga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang banyak, lumintu berkah, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Berkah. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas katuranggan, apa ya, bukan katuranggan tetapi perkutut dengan ciri fisik di paruh yang kita hindari gitu ya. Ini saya akan mengambil contohnya saja biar enak. Jadi ada perkutut yang paruhnya panjang, itu ada yang bagus, ada yang tidak, intinya gitu ya. Oke. Nah, seperti ini, saya kasih contoh. Oke, teman-teman. Ini jelas ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kata orang-orang itu tombak cucuan, kalau kata orang-orang. Tetapi saya ini masih mencari ini sumber referensinya, perkutut katuranggan tombak cucuan gitu. Jadi kenapa saya belum pernah mengunggah katuranggan perkutut tombak cucuan ya, dikarenakan masih cari referensi yang kuat tentunya ya. Nah, ini saya gimana ya, saya memang ini sudah tahunan ya, saya berani memelihara perkutut yang modelnya seperti ini, paruhnya seperti ini, lancip panjang ke bawah. Ini masih tidak apa-apa ini untuk dipelihara ini. Tetapi paling tidak ya melihat ciri fisik yang lain juga gitu. Jangan hanya paruhnya. Terus ini yang tidak bagus untuk dipelihara ya. Ini menurut saya ini yang saya jauhi. Bagaimanakah? Nah, benar ini panjang, tetapi jangan memelihara yang paruhnya, kan paruhnya nyilang, jadi panjang gini umpamanya, ini seperti ini ke bawah, jangan yang nyilang. Nah, seperti ini, sehingga makannya itu sulit kalau makan. Kalau ini ya gampang nih, nggak terlalu tercecer kalau makan. Ini kadang juga saya potong untuk paruh. Untuk cara memotong paruh sudah pernah saya unggah. Nah, itu yang saya hindari gitu ya. Panjang seperti ini ke bawah, lancip. Yang dihindari ya tadi mekeng. Mekeng itu atasnya ke kanan, bawahnya ke kiri, atau sebaliknya. Jika masih lurus seperti ini, panjang tetapi lurus, atasnya ke depan lurus ke bawah, terus bawahnya juga mengikuti. Nah, itu enggak apa-apa gitu. Nah, seperti ini. Ini insya Allah aman gitu. Yaitu tadi aman dan tidak, paling tidak harus dilihat katuranggannya apa. Terus jika dipelihara itu dirasakan lah ya. Ini sudah tahunan, ini 5 tahun lebih kayaknya kalau enggak salah ini. Bunyinya juga kecil dan jarang, tidak gacor gitu. Tetapi ya saya suka. Gitu dulu dari saya. Umpamanya ini ada perbedaan pendapat, nggih monggo. Kita gimana ya? Saling menghormati gitu lah ya. Saya Ali Rege. Salam terang, salam budaya, salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.